Sementara itu, pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Musyrawas menyebutkan jika selama pandemi COVID-19 peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di bumi lan selasan sekentenan ini berkurang. Alasannya tidak ada pesta malam yang digelar masyarakat. Informasi yang dihimpun SIL TV, berkurangnya angka peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dan ekstasi di Kabupaten Musyrawas dikarenakan selama pandemi pesta malam tidak diperbolehkan oleh pemerintah daerah. Menurut Kepala BNNK Musyrawas, Hendra Amur, pesta malam diduga menjadi salah satu ajang peredaran narkoba di Musyrawas. Sehingga di awal masa pandemi, jumlah peredaran narkoba diklaim menurun dibandingkan sebelumnya. Meski diklaim turun, namun untuk penyalahgunaan narkoba yang lain tetap ada. Pasalnya, selama tahun 2020, BNNK Murah berhasil mengungkap beberapa kasus dengan barang bukti mencapai 3 kg narkoba dari 5 tersangka. Jika dibanding tahun 2019, ada peningkatan pengungkapan yang dilihat dari barang bukti, yang dimana pada tahun 2020, BNNK Murah mengamankan sedikitnya 75 tersangka. 3 diantaranya adalah wanita. Pandemi COVID ini kami merasa toh yang namanya peredaran narkoba ini kan tidak kasat mata. Artinya sisi positif dari pandemi ini bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini cukup baik, ya kan? Ada sisi positifnya. Dengan tidak adanya pesta malam, itu peredaran narkoba, ya kan, yang diduga pesta malam itu kan ajang peredaran narkoba. Nah, dengan tidak adanya pesta malam, ya kami berkeyakinan peredaran menurun gitu. Ia meminta upaya pencegahan maupun pengungkapan kasus peredaran narkoba dibutuhkan peran masyarakat yang aktif dalam menyampaikan informasi-informasi dugaan atau hal yang mencurigakan terkait penyalahgunaan narkoba. Rajab Silampari TV melaporkan.